Assalamualaikum bosku, selamat siang. Edisi kita kali ini di lapak yo. Ini nampak rame ini ya, yang lagi jual TBS sama brondolan ini ya bosku. Buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Ini habis jual TBS mau pulang semua ini bosku. Oke bosku, seperti inilah suasana di lapak kami ya siang ini ya. Ini sekali lagi buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Ini ada kendaraan sebuah mobil apa ini? Kijang arah dari Karangdapo ini bosku. Disusul lagi ada mobil dari arah Desa Setia Marga mau ke Karangdapo ini ya. Oke, buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Ini habis pulang dari panen TBS Bapak Awin. Panen TBS kelapa sawit ya bosku ya. Oke bosku, di sini kita jumpai ada sebuah mobil carry bawa TBS kelapa sawit ya. Berkisaran 2 ton setengah ini bosku. Ini bersama Bapak Rohim ya. Drivernya ya. Nah, ini muatannya cukup banyak, lumayan bosku. Ini anak kecil lagi nyangkul-nyangkul mau nimbun ya ini. Cukup kebut sekali ini bosku. Apple gitu ya. Bosku, tidak jauh dari lapak TBS kami di sini ada ram Bapak Hendra Gunawan ya, yang bertempat di ujung Desa Setia Marga ya. Buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Ada TBS numpuk di pinggir jalan, ini punya Bapak Abdullah ya. Ya. Dekat ram ya. Di sini nampak pemuatnya lagi santai-santai karena TBS-nya belum ada ya. Ini para pejuang receh semua ini bosku. Ini abangnya nampak santai ya.
nunggu armada yang jual TBS. Ini masih ngantri bosku, armadanya nunggu TBS-nya ya, karena belum datang, masih tahap pelangsiran dari lahan ya. Ini jalan mengarah ke Desa Setiamarga ya, dusun Desa Setiamarga ya. Ini ngarah ke Karang Dapo bosku. Ini mau ke Lubuk Linggau bosku. Yang tak sini. Ini Bapak Sudirmadi mau ngambil TBS-nya ya. Ini rekan kita Bapak Sarip Hidayat ya. Ini juga. Oh, lagi bulan hujan. Ini dari arah Karang Dapo, bosku, mau ke dusun Desa Setiamarga. Ini mau ngarah ke Karang Dapo, bosku. Di arah Karang Dapo yang bawa sepeda motor ini ya. Ini Bapak Sofian Hadi, pengawas eksavator. Ini bos saya dari dusun Sungai Bilang ini. Ini bos kita pulang dari kebun Sungai Bilang ya. Habis panen TBS. Kelapa sawitnya. Di sini kita temui armada bawa TBS dari RAM Bapak Amrin ya, yang bertempatkan di TSM. Ini ada Bapak Songgi pulang dari arah Karang Dapo. Disusul lagi Bapak Awin ya. Nah, mungkin dia kurang percaya sama anak buahnya ya. Mau ini nunggu TBS-nya bosku.